ini adalah hari pertama pembagian sembako bersubsidi. Sembako bersubsidi berarti disubsidi pemerintah. Ini dibagi, nanti tahun depan kita bagi lagi setahun dua kali yang disubsidi oleh sekalian. Nanti kalau ada bantuan dari perusahaan lain, itu baru gratis, akan kita bagikan lagi. Intinya saya sebagai wali kota Batam, Kepala BP Batam, insyaallah tetap akan memperhatikan kebutuhan kita semua. Maka mari kita berusaha, saya berusaha secara umum, Bapak Ibu berusaha secara khusus untuk membangun ekonomi masing-masing. Siap? Ya.